awalnya mereka ribut sama pengelola sana tempat wisata. Emang mereka ini bagian dari yang melakukan penjagaan pengamanan seperti parkiran dan sebagainya. Nah ini mereka ribut masalah uang makan, ya, yang diduga tidak semuanya nyampe kepada yang jaga-jaga parkir tersebut, sehingga ya mereka dalam keadaan minuman keras juga dan marah kepada pengelola parkir karena mungkin makannya telat. Gitu. Menyerang menggunakan senjata tajam itu pakai? Karena sudah 3 hari ya kalian ya. Nah sudah 3 hari ternyata katanya uang makan tidak mereka terima, ya, uang makan.